jadwal debat. Jadi jadwal debat akan dilaksanakan pada tanggal 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret, kemudian 30 Maret, dan debat yang kelima atau debat yang terakhir jadwalnya masih akan ditentukan kemudian, karena masing-masing paslon masih akan melihat jadwal mereka di bulan April. Jadi ada debat yang kelima yang belum ditentukan tanggalnya. Kemudian yang kedua, tempat sudah disepakati 5 kali debat, tempatnya akan dilaksanakan di Jakarta. Kemudian yang ketiga, sudah disepakati juga urutan debat. Debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Debat kedua, debat antar calon presiden. Debat yang ketiga, antar calon wakil presiden. Debat yang keempat, antar calon presiden. Dan debat yang kelima atau terakhir, antar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian juga sudah ditentukan tema untuk masing-masing sesi debat. Coba tema yang tulis. Tema yang disebut. Nah, untuk debat pertama, temanya mengenai hukum hak korupsi dan terorisme. Debat kedua, energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kemudian infrastruktur. Debat yang ketiga, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Debat keempat, ideologi pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Debat yang kelima, ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri. Nah, kami juga sudah menentukan panelis atau pakar yang akan menyusun pertanyaan terhadap tema debat pertama. Nah, itu jangan ditampilkan dulu mas nama-namanya. Bapak Ibu sekalian, nama-nama ini masih akan kita konfirmasi kesediaannya terlebih dahulu. Tapi yang jelas, paslon 01 sudah mengusulkan 2 nama, paslon 02 mengusulkan 2 nama, dan KPU mengusulkan 3 nama. Jadi kita akan konfirmasi dulu kesediaannya. Kalau mereka bersedia, nanti kita akan publikasikan. Kalau ini kita gini.